sabar sedikit dalam ketaatan, dan Allah Azza wa Jal ada bersama kita, teman-teman sekalian. Inna Allaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Allah sudah katakan Allah akan selalu bersama dengan orang yang beriman dan orang yang berbuat baik. Ini tidak, kadang-kadang orang sudah dalam keadaan genting, susah, maksiat lagi, tambah gebar, tambah mabuk, tambah berzina, menambah, menumpuk-numpuk masalahnya. Sementara masalah kecil saya sudah cukup membuat masalah yang besar buat kita. Maka harus sabar, yakin dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala.